Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam santun, salam rahayu, salam silaturahmi seduluran bersama channel Eli Manis. Sebelum melanjutkan video, yang belum like cepat like, yang belum komen komen tinggalkan jejak ya, biar aku enak kalau mengunjung. Dan yang belum subscribe cepat subscribe, karena subscribe nggak memerlukan biaya dan tidak memerlukan tenaga yang cukup berat ya sahabatku. Terus selawat dulu ya, biar ayo mati nih bahagia uripe orang gersah pikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatanha wa ubiha anata'na wa ta'unna ya man amruhu ita arata say'an ayakulahu kun fayakun. Bersolawat biar kita terhindar dari sifat ta'un dan kufur ya sahabatku. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam mara bahaya, segala macam musibah. Dilancarkan kerjaannya, murah rezekinya. Sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat berkah ini semoga mendapatkan rezeki yang barokah, barokah buat bersedekah, barokah buat keluarga kita ya sahabatku semua ya. Nah, kita sekarang jalan-jalan sahabatku. Bukan jalan-jalan sih, belanja sebenarnya. Ngawur. Nah, itu ada apa ya kalau di Indonesia ya sahabatku, namanya katrol apa-apa itu. Buat itu jeglongi. Buat melubangi ya sahabatku. Membenahi jalan-jalannya kan rusak itu ya. Semua jalan di Hongkong dibenahi sahabatku. Nah, suasana di Hongkong kayak gini sahabatku. Yang sangat sejuk. Kita jalan-jalannya kayak melewati hutan ya sahabatku. Sebenarnya bukan hutan sih, banyak pepohonan di pinggir jalan. Karena Hongkong kan penuh itu apa pepohonan, jadi jarang ada banjir ya, kecuali di pinggir laut pasti kebanjiran. Nah, gitu ya sahabatku. Itu pepohonan. Aman. Karena aku lagi naik bis sahabatku ya. Pohonnya kayak di Indo ya sahabat. Nah, inilah suasana di Hongkong yang sangat ramai, ramai penduduk juga ramai. Itu motor. Nah, ini rumah sakit baru Hongkong yang ada di Yatong ya sahabatku. Lantau. Nur Lantau. Nama rumah sakitnya Nur Lantau. Rumah sakit baru ini sahabatku. Tuh, itu masih dalam perbaikan juga pembangunan. Itu mau dibesarkan juga. Di sebelahnya itu ada gunung. Gunung yang sangat bagus ya. Karena suasananya sangat mendukung, panas, bagus. Hawanya juga agak dingin, remang-remang. Ya sahabatku. Nah, suasana di jalan ini, kita perjalanan menuju ke pasar Yatong sahabatku ya. Kita mau belanja banyak, belanja ikan, belanja sayur, belanja makan siang, makan malam, dan juga beli buah-buahan. Di pasar Yatong ini ada bermacam-macam buah-buahan yang seger. Sahabatku ya. Iya, betul. Nah,
itu di situ ada gunung, itu juga ada penghuninya. Enggak terlalu banyak sih lah, itu ada juga. Nah, itu di sana tempat aku bukan deng. itu apa namanya? Yatung, Futung. Kalau ini Yatung ya, guys. Ini daerah Yatung. Yatung tempatnya kecil tapi sejuk, guys. Kalau panas ya panas banget. Karena enggak ada pepohonannya. Jadi agak panas hawanya. Cuaca. Ini ya, guys. Milik kapal pun. Aku kung ano lang kasi minsan nakakapag na rin si Mati, pero hindi ko kasi kayang mag- masuk terminal, guys. Na rin ako may mag-search. Ini sudah sampai ke pasar Yatung, guys, ya. Pasar Yatung. Kita jalan ke sini dulu mencari mie ya, guys, ke Wai Hong. Nyari mie dulu, guys, ke Wai Hong ya. Duh, sampah. Sini, guys. Ini aku mau cari mie dulu ya, guys, ke Wai Hong. Ini Mbak Leno ya, guys, toko baju. Kita lewat sini, guys. Kita naik, guys. Nah, kita taruh nih. Nah, kita naik ke atas ya, guys. Kita mau lihat mie, guys. Mau beli mie kok lihat mie gitu. Di situ, guys. Itu si aku, guys. Itu aku, guys, pakai jilbab hijau. Ya, sini ya, guys, kita mencari mie ya, guys, ya. Buahnya segar banget ya, guys. Nah, itu kayak gini. Kita mau berapa ini, guys? Tak lupa, guys. Oh, 26.4, guys. Kita beli mini ya, guys. Tak lihat sana dulu, guys. Jadi orang apa perutku kurang, guys, ya? Oke. Iya, teriri. Oh, ini, guys. Ya udah, kita akhiri sampai di sini ya, sahabatku. Lain kali kita sambung lagi karena aku mau belanja, ntar keliru belanjaannya. Sahabat-sahabat, terima kasih yang sudah hadir. Semoga berkah selalu dan sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga video saya ini menghibur sahabatku semua dan bermanfaat bagaimana keadaan di Hong Kong ya, sahabatku ya. Saya kira sampai di sini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you. Thank you, welcome to my channel.